Okay, hai. Assalamualaikum dan salam bersama Rupiah dan juga bagaimana Rupiah. So, video di hari ini aku on the way ke KL untuk hantar repair tank. Nampak? Tank LC Tong ni kan kemik. Kata nak buat sendiri. Mana boleh, Mat? Tak semua benda kita boleh buat sendiri, eh? So, video di hari ini aku nak hantar tank. Tank tu kemik. Insert gambar. Ah, tu tank kemik. So, dulu Chabi pernah hantar tank dekat AI Marlboro. So, tadi Syekh recommended, dia cakap kat aku, kau pergi hantar tank ni dekat AI Marlboro. Lepas tu, kebetulan aku nak ke KL, ngam. Kita terus bawa tank, kemudian aku dah mesej dah AI Marlboro tadi. Nanti kita tengok result sebelum dan selepas kita hantar. Okay? So, kita boleh buat pilihan lah sama ada nak repair siap cat ataupun kita nak repair kembungkan balik je. So, aku rasa macam aku nak repair kembungkan balik je. Sebabnya aku boleh tarik simen, aku boleh mengecat kan. So, untuk cut cost, itu kita boleh buat. Kita boleh jimat bajet. So, kita hantar dekat AI Marlboro nanti just untuk kembungkan balik tank. Itu sahaja. Okay? So, sekarang ni muka hala KL untuk hantar tank pada AI Marlboro. Sekejap lagi aku review sebelum aku hantar dekat AI Marlboro tu. Masa aku jumpa AI Marlboro tu, aku takkan buat video lah. Aku segan. Sebabnya aku tak berapa kenal sangat. Kalau kita dah rapat, dah kenal, tak ada hal. Boleh buat video sambung next flight Wira 115 je. Nice. Walaupun dia Wira, aku rasa dia comfort. Dengan aku nak rembat ke, nak apa ke, bawa barang ke, semua boleh. Kalau beli kereta baru, tak boleh bawa barang. Risau. Okay, aku pakai adjustable gap. Lepas tu aku pakai stabilizer belakang GTI punya. Stabilizer SE lah. SE pun boleh, GTI sama je. So, aku rasa corner untuk kereta aku abang nice. Tayar apa? Tayar aku tak ingat lah aku pakai tayar apa. Dunlop lah. Tak ingat lah. Aku ada buat vlog tu tapi aku tak post video tu. Tayar ni memang terbaik. Bagi aku lah. Sebelum ni aku pernah pakai Falcon. Tayar Falcon murah. So, aku pakai tayar ni. Hujan pun kereta masih langgar air atas jalan raya yang bertakung pun dia macam stable lagi. Kalau pakai tayar Falcon, tayar Falcon ni murah. Tak murah manalah. 200 lebih. Saya 16. 205.45. 205.45 lah. 200 lebih kot. Dulu. Lepas tu tayar ni alhamdulillah aku dah pakai 2 kali. Dah botak sekali aku tukar lagi tayar ni. Sebab aku rasa tayar ni selesa. Tayar apa? Aku tak ingat. Nanti korang try lah komen. Kalau aku tak rajin nanti aku reply. Sampai net. Tak sampai gombak lah, man. Let's go. Tapi rasa macam nak pergi IKEA. Risau. Ni keadaan tank aku agak teruk. So kenapa kau tak simen tu lagi? Kalau kita simen tu bang, nanti banyak simen pakai, dia akan mudah meletup. So untuk elak daripada dia mudah meletup, kita hantar tarik dulu baru kita tarik simen. Kalau simen nipis-nipis tak apa. Ni teruk ni. Tak nampak lah, Mike. Alamak, aku tak ada nice view sebab aku dah nak hantar dekat orang yang buat tu. So hantar kat rumah je COD. Okay, post pun boleh. Okay, kau cari Facebook dia AI Marlboro. Roger dia direct, WhatsApp dia direct. Okay, sekejap saya rumah. Okay, aku dah sampai tengah hari kepada semua rempit dan juga bukan rempit. So, tank kita dah siap. Kita muka hari KL lah. Tank dah siap hari Rabu. Dan hari ni hari Jumaat. Baru saya pergi pick up. Saya hantar minggu lepas, hari Khamis. Hari Rabu Selasa tu dah siap dah. So, rasanya tak sabar dia jemput dan duit. Sekejap mana nak buat tank ni? Kau follow ni. Follow Facebook ni. Dia repair tank Panagali. Dia repair tank Superbike. Dia repair tank RZ. Semua boleh repair. Like. Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. So, kalau tengok video aku sebelum ni, aku ada pergi RZ member, motor tumbang dalam lori, aku pergi KL hantar tank. So, ini sambungan dia. Tank dah siap. So, berapa charge yang dikenakan? Sebanyak 200.5 sahaja. Okay lah, 200.5. Cantik ni, Mat. Tulang naik balik. Kemik yang ke dalam tu keluar balik. So, macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Keluarkan balik. Dia tiup ke tank ni? Tak. Sebenarnya dia belah-belah bawah, belah dalam. Ni part yang dia belah. Okay, dia belah. Kemudian dia ketuk lah. Daripada lubang yang ada ni, dia ketuk untuk tolak balik tank ni keluar. Lepas tu kalau korang tengok, kalau korang sedia tahulah, macam YouTube lama aku, aku dah tunjuk tank motor pit kemik dekat sini. So aku tanya, boleh repair? Dia kata boleh repair. Colour rosak? Dia kata colour tak rosak. So kalau nak cantik, kena tarik simen jugalah. Kena touch up balik bahagian atas. So kalau macam ni, sebelum ni memang tengok kan. So yang ni dah siap repair. Apa proses seterusnya? Sambung video seterusnya. Okay. So bukan video seterusnya, sorry. So apa proses seterusnya lepas hari ni?
sama ada kita beli stiker baru ataupun kita tarik balik stripe. Kita buat balik cutting apa? Kita menggunakan airbrush lah. So, for now, kita kena ambil kita pasir kasar untuk kita levelkan balik. First kali kita kena buang karat ni lah. Okay, bahagian besi ni kita kena sembuh epoxy primer. Kemudian nampak ni, kalau kita tolak pakai kuku ni sangkut ni. So, untuk ratakan dia, kita kena ambil kita pasir kasar. Kemudian, kita kena gosok dekat penyambung ni. Kita kena bagi dia nipis lagi. Contohnya macam ni lah. Okay, kita akan rendahkan sikit dia. Rendahkan sikit je, tak banyak. Sebab nanti kita memang kena tarik simen balik. So ni proses leveling lah, supaya dia tak petak macam ni. Ni kan dah jadi tumpul lah, dia macam bukit. Yang ni dia terus petak ni. So ambil kertas pasir kasar ataupun pakai blok lagi cantik lah. So kalau pakai blok, leveling dia lagi cantik. Sebab ni permukaan rata, ni permukaan spine. Untuk potong bagi licin lembut, kita kena pakai permukaan keras. Kat mana nak dapat blok ni? Shopee Akik Ahmad. Mana simple je kan? So nak pakai air boleh, tak nak pakai air pun boleh. Sebenarnya lagi recommend tak pakai air, sebabnya tak ada terlibat dengan apa air yang lekat dekat dalam besi ataupun masuk dalam cat. So kering lagi cantik daripada basah lah. Okay, tapi kena tahu kelemahan kalau kita gosok kertas pasir kering, kita punya kertas pasir cepat tumpul, sebabnya habuk-habuk tu akan melekat dekat sini. Kalau kita pakai air, kita dapat jimatkan kertas pasir. So contoh eh, come close. Tengok mana lagi kasar ni, nampak? Nampak dia bergutu sekejap. Nampak? Nampak kan? So bila kita dah gosok, dia jadi macam ni, dia tumpul. So tengok aku gosok pakai blok lagi cantik lah. Dia akan jadi bukit tau. Dia jadi macam satu level lah, pak. Dia tak rasa petak sangat. So kalau proses besar ni, kita kena makan luas ni. Nampak, kita akan makan dia sampai luas ni untuk gosok bagi dia rata. Kemudian masuk balik epoxy primer. Jangan tengok semua masuk color, sebabnya ni besi. Untuk bagi long term proses tak mudah berkarat, kita kena sembuh epoxy primer. Epoxy primer proses dia untuk gigit pada besi. Jangan sembuh primer biasa. Nak sembuh pun boleh bang, tapi jangan tanya kenapa cat tak melekat lama-lama. Primer biasa kegunaan dia untuk duduk atas cat macam ni. Kita gosok mati color. Kita ambil kertas pasir mati color. Contoh sembuh primer biasa, okey lah. Tapi kalau permukaan besi macam ni, kita kena menggunakan epoxy primer. Dekat mana dapatkan epoxy primer? Shopee Shop Akik Ahmad. Sama video next. So boleh review sikit kasar macam mana ni. So nanti kita akan tumpulkan keliling. Okay, bye. Okay, so sebelum mulakan proses, sebab tadi kita dah gosok kertas pasir. So kalau kita tengok, kertas pasir ni ada habuk lah. Okay, untuk buang habuk-habuk yang mengarut tak guna tu, kita ambil chemical 6K degreaser. Tapi baru ni ada orang mesej saya, tanya dekat Shopee, bang, degreaser ni untuk buang paint remover punya chemical ke? Bukan bang, paint chemical paint remover peel away tu basuh pakai sabun je. So yang ni untuk proses sebelum cat, untuk bagi betul-betul clear, nampak habuk-habuk daripada kita basi tu, kita sapu, kita jemput dia, supaya tak ada minyak, supaya tak ada benda-benda lain lah. Okay, so kita lap je. Nampak macam tu guna dia, bukan untuk buang chemical degreaser. Chemical degreaser awak basuh pakai sabun je. Okay, tapi selepas awak basuh pakai sabun tu, baru pakai benda ni, nampak habuk-habuk daripada kita basi tu. Cara lain dia, abang boleh guna tag cloth. Tapi tag cloth ni bagi saya mahal sangat lah, tag cloth. Tunggu tag cloth untuk jemput habuk. Yang ni sekali habuk dengan buang minyak, busuk je. Kemudian kita akan masuk proses next, epoxy primer. Banyak nak tarik simen tu. Nampak tu, ada kesan lekuk-lekuk kan. Repair kan. Okay mate, so ni proses touch up. Nampak, epoxy primer. Epoxy primer aku pakai brand apa? Saya pakai jenama Superstar. Kau relax ke? Kat mana nak beli? Macam biasa, aku dulu buat video macam ni, orang suruh jual lah. Sebab tu aku buat Shopee. Ni epoxy primer grey. Dia datang sekali dengan hardener lah. Ni hardener dah, pengeras. 5 sudu, 1 sudu pengeras. Senang. Dia bukan pengeras, benda ni activator. Macam benda yang keras tu dah ada kat dalam ni, tapi benda ni kena ada untuk aktifkan pengeras kat dalam tu. Macam tu. ACT tu activator lah tu. Nampak ratio dia 4-1. Tapi aku biasa nak jimat ni, benda ni lagi mahal daripada ni sebenarnya. Harga dia lebih kurang lah. Okay, 4 sudu ni, 1 sudu ni, ikut ratio dia. Tapi aku selalu pakai 5-1 lah. Sebabnya biasa kalau aku ikut 4-1, ni habis dulu daripada ni. So aku pakai ratio 5-1, dia jadi ngam-ngam. Okay, clear apa? Clear H60. Lepas tu apa? Color pun Superstar. Ni Semco Blue. Tengok kursi Semco Blue, mat. Fly. Okay, so untuk epoxy primer ni, dia memang jenis cepat keras lah. Okay,
So ni pun dah boleh pegang dah dalam beberapa tak sampai sejam pun, mat. Okay, so sekarang ni simen buah kawai. Oh, tak jadi ni, memang kena kutuk buah kawai. Okay, so simen kalau boleh sebelum mula proses kita memang kena gaul lah. Sebab simen ni macam biasa, memang palat. Sebabnya kita pakai barang motor, benda ni pakai sikit. Tapi kalau pakai buat kereta, puas hati. Pakai besar ni tak cukup. Kalau barang motor ni pakai dekat 6 bulan, tak habis-habis. Siap keras pula tepi tu. Ha, simen kat mana nak beli? Dekat Shopee saya pun ada. Tapi saya dekat, saya rasa ada. Saya tak check stok ada ke tak ada. Sebab dah lama tak place order. Saya takut barang ni saya tak letak stok. Ha, macam tu. So, apa proses seterusnya? Nampak ada gaping lagi tu. Ha, kita dah gosok tumpul ke dah. Tapi dia still ada gaping. So, kita tarik penuh semua ni untuk hilangkan kedut-kedut. Dan juga ni, bukit bonggol-bonggol ni. Untuk levelkan dia. Okay. So, tadi kita tutup pakai ni barang dia. Yang ni aku tak masuk Shopee lagi. Abad. Yang ni nice je. Buat kereta cantik. Okay. Sambung. Next. Cari banyak simen macam mana? Macam tu lah. Banyak aku. Kena pakai simen halus lah. Tak nak cantik lagi. Tapi simen halus dia punya grip tak cantik sangat. Jangan simen direct atas besi. Boleh lah bang simen direct atas besi. Boleh bang. Tapi dia ada simen khas. Kalau simen yang macam ni, memang simen untuk duduk atas primer. Abang nak simen direct tak ada masalah. Tapi abang jangan tanya kenapa lama-lama motor tak sampai setahun simen dah rosak. Sebabnya ini simen yang jenis duduk atas primer. Kalau simen yang duduk atas besi tu, harga dia dekat 100 bang. Kalau yang ni harga dia 20 lebih ringgit, 30 lebih ringgit. Tengok brand. Okay? Ada simen yang boleh duduk direct atas besi tapi dia mahal. Nak jimat, inilah cara dia. Primer dulu, baru kita fly. Sambung next. Habuk ni. So kalau nampak tarik line tu ada garis-garis. Garis lurus tu maksudnya dekat spatula ni ada habuk. Kadang-kadang dalam simen tu ada habuk. Sebab barang dah lama kan. Paham-paham sendiri lah. Kadang-kadang buka tak tutup-tutup. Jadi gitu lah. So kenapa AP tarik daripada situ pergi ke sana? Sebab dekat situ ada tulang. So dia tak boleh tarik terus ke bawah. Sebab kat situ kita nak fokuskan tulang tu. Sebab kita nak naikkan tulang tu. Okay. So senang ke simen? Tengok senang lah. Ini kalau bagi aku ni tak ada benda lah. 20 kali timen, 20 kali potong baru jadi. Kalau orang pandai, dia buat sekali dia rasa cukup. Ha, macam tu. Beza dia orang pandai dengan orang tak pandai. Kalau buat-buat pandai, macam aku lah. Tapi jadi. Tapi kita banyak proses. Kalau orang pandai, tak banyak proses dia. Sambung next. Soalan yang paling favourite orang tanya, bang. Primer, simen boleh buat malam kan? Boleh buat malam, tak ada masalah. Tapi ada syarat eh. Panas sendiri. Kita bukan panas yang dia panas yang orang kata sampai tak boleh pegang bukan. Kita nak bagi suam-suam. Sebab kita kalau macam tengah hari dia ada bahang panas. Kalau malam ni dia ada bahang sejuk. So untuk menaturalkan kita nak suhu bilik je. Macam barang ni tak terlalu panas. Dia macam ada heat je. Okay? Nak buat kerja malam boleh. Benda tak bolehnya. Tapi elok duduk dalam bilik. Sebabnya kita tak direct through udara luar sejuk ini pula hujan. Lepas tu korang tanya aku, bang, abang punya spray gun waktu malam hujan tak keluar air ke? Tak. Abang boleh tengok video sebelum ni, saya ada review barang filter kompresor tu. Yang tu memang tak keluar air barang tu, bang. Abang boleh cari dekat Shopee. Okay? So, kita hit layan, dia kena buat banyak layer lah. Dah keras sikit, potong balik ataupun kita tarik simen terus. Okay. Tengok keadaan. Okay? Sambung next. Less than 30 minit. Menggunakan hot gun, touch up. Esok baru betul-betul potong simen. Boleh potong simen malam ni? Boleh. Tak payahlah, tak di show kan. Okay, kepada semua nak selamat, potong esok. Ha, baru cantik. Ha, kalau dapat kat aku ni, tak jadi macam ni. Kalau aku, tak jadi apa? Tak, minggu depan baru boleh potong simen. Potong tarik. Ha, kalau orang pandai, dia one shot macam ni je lah. Kalau aku, aku malas tunjuk pandai. Sebab AP ada, kita bagi kerja ni kat dia sebab bukan dia dah lama tak pegang ni. Apa ni sepatu ulang mengecek ni, aku saja je bagi dia.
Okay, so tapi aku pelik ke? Kalau aku lah, aku akan terus tarik kat sini jalan terus. Sebabnya, ni cara dia. Dia suka buat sebelah-sebelah. Satu lagi, dia nak fokus kat tulang ni. So, dia nak bagi tulang tu naik. So, dia settlekan sini keras. Baru dia naik yang ni. Okay, so tengok dia punya lurus macam mana. Belum lagi. Okay, ni kalau kita rasa pun dia tak kering lagi. Tapi kalau kita tengok loops, dia dah lurus lah. Okay, settle. Nasib baik hitam solid. Tapi tu lah teruk kulit limau dia. Ni gila, memang berkedut teruk. Tapi lepas ni kita akan bagi dia licin. Sebab apa? Sebab kita akan masuk clear balik satu tank. So kita akan cantik, kita akan potong rata semua. Kemudian kita tengok macam mana proses seterusnya. Macam mana jadi dekat tank yang berkulit limau teruk ni. Macam mana nak buang kulit limau ni. Okay, ni kalau pakai Gold Control G3 pun buat penat badai je. Okay, sebabkan kita ada masalah kat sini, kita akan clear semua satu body. Satu body, satu tank maksud saya. Okay, Mat. So tadi AP tarik ke depan. So untuk layer next ni, dia kena tarik ke bawah pula supaya dia tak nampak. Nanti bila kita potong, dia tak ada garis yang ke sana sahaja. Dia ada, dia akan jadi leveling dia rata, nampak? Dia ada satu garis ke depan. So untuk tutup garis ke depan tu, kita kena tarik ke bawah pula. Tapi make sure dia kering lah. Malam boleh ke? Ni dah sejam lah. Boleh ke? Dah siap lah. Malam boleh ke? Ni dah siap lah. Jangan tanya soalan malam tu. Make sure ada equipment yang pemanas lah. Sebabnya hot gun ni memang panas. Kalau nak kurang sikit panas dia, pakai hair dryer. Okay, so tu cuci pakai solvent. So tulang pun dah naik dah tu. Risau. Dalam masa sejam. Jangan bagi alasan malam tak ada sini. Boleh. Okay, so kita masuk next part. Kita buat guide. Guide ni untuk nak tahu lah barang tu dekat mana pun kita potong kena, kita potong tak kena. Elok pakai spray gun lah. Sebab dia spray gun ni dia, kita nak biji-biji macam tu. Kita tak nak dia solid semua. Kita nak bagi ada sikit-sikit je. Tapi disebabkan nozzle ni macam gampang, so tak berapa nice lah. So mengecik sikit tepi tak apa. Sebab kita akan potong getah pasir balik semua. Okay, so biarkan dia kering. Panaskan sikit. Kemudian kita akan tacak, gosok getah pasir. Okay, next. Tapi daripada ini, dia bukan daripada tanah tu. Maksudnya ni? Dia point kan, daripada sini, sini, sini. Cakap pula tak lepas. Cakap pula tak lepas, lala lukis. Ni orang panggil lukis. Maknanya kalau cerita tak faham. Cerita tak faham. Tolong lukis. Tolong lukis, ni. Ni lukis ni. Ni bateri, ni fuse box, ni alternator. Ni soket dua. Ni bagi sebab penerangan. Sebab tanya kau sekarang ni soalan dia. Sekarang ni, daripada ni yang dah sorok bateri, daripada sini pergi sini, dia tengah masuk kat sini, dia tak pergi kat atas kepala bateri. Boleh ke tak apa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kereta aku dah jalan sampai tali. Tak boleh. Aku tak lagi. Dah, bukan apa. Ni direct lah. Dia tak ada ni. Dia tak masa kereta kau sekarang. Memang, so dah siap potong. So macam mana kita dah rasa dia? Ambil tangan ni kau lalu je ni. Tangan kita ni Tuhan bagi cipta memang unik lah. So kat mana kurang kita akan rasa. Contoh macam aku ni. Sapu ni lagi nampak lah bila sapu degreaser ni. Kita nak check je. Nak cuci pun ya juga. Tapi kita akan tengok lah bentuk dia. So mana keadaan dia? Nampak. Pakai sabun ke mew? Kain, no elok. Tapi tak apa, ni pen-pen cuci. Nak test, ya. Nak tengok, pulang. Silap ke nampak? Tani kurang. Mana kurang? Tani kurang. Tu lah, ni tinggi. Ni tinggi? Nak kena ketuk tak ya? Bila yang bocor keluar besi tu, maksud dia tinggi. Ni pun sama, dia tinggi. Kan tak ada tadi. Ni pun tinggi. Ni rendah. Tak ada tadi sini. Kan tak ada, dia tak kena. So bila tinggi, biasanya kita akan ambil benda tumpul, kita ketuk ke dalam, tarik balik sini. So kalau macam sikit-sikit macam ni, epoxy primer. Kalau nak ikut SOP, kena epoxy primer. Tapi kalau rasa nak curi-curi, kecil-kecil ni tak ada masalah. Okay. Sebab dia kecil. Kalau besar macam ni, kita wajib epoxy primer. Sebab dia, permukaan dia besar. Mudah untuk dia tendang. Kalau sakit kecil macam tu, tak payah pun tak apa.
Tapi kalau ikut SOP memang kena, wajib lah. Sebab dia lekuk hitam ni ada lagi eh. Nak cantik tak lagi, sembuh primer biasa. Atas email ni semua primer biasa pula. Potong lagi. Ha, lagi semua tu lah. Ni gosok satu ni. Gosok satu. Email. Ketuk je sikit. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.